Geist, wonach fühl ich mich denn? Aku bukan Faust. Aku tak diciptakan dalam puisi. Aku jauh lebih sederhana. Yang dekat, yang diketahui, itulah yang menakjubkan aku. Serangga-serangga yang bekerja, semut yang kukuh karena organisasi, sayap dan kaki kerempeng yang berproduksi, lebah yang sehari-hari menyusun tugasnya. Merekalah yang ku ketahui. Aku tidak takjub kepada anak panah yang berubah jadi naga. Yang ingin ku katakan ialah, matahari telah membunuh mistik. Kau tak punya lagi hal ihwal yang gelap. Aku tak ingin teka-teki. Ingat, di gua-gua yang gelap, di dalam tambang-tambang Siberia, di dalam penjara yang mesum, dingin, dan sempit, angan-angan dan kemauan revolusi belajar dan lahir kembali tiap pagi. Liberté, sur les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Mereka selalu menyebutkan nama itu. Aku tak mengenal siapapun. Thank you.
pemberontakan memerlukan lupa. Si durhaka dalam sejarah punya amnesia yang tak diakui. Dari situ revolusi lahir, sesuatu yang baru, yang terasa baru. Aku katakan tadi, ia mesti sendirian. Tapi apa artinya sendirian? Ia juga menghimpun orang. Ia membangun persatuan perjuangan. Ia menjadi guru para pemuda. Untuk merekalah ia menulis buku, tinggal di dekat pabrik sepatu Kalibata di Jakarta selama 8 bulan. 3 jam tiap hari, ia menulis. Menulis. Kau roh. Kau roh. Sering saya pikir, kita selamanya perlu Tan Malaka. Sejarah membutuhkan nama. Manusia selalu membubuhkan nama. Sejak Adam di surga. Kemudian para penulis riwayat akan memasang nama itu di tempat yang luhur tinggi. Seraya dikosongkan isinya. Seperti patung Buddha di kuil Kamakura, ia growong, ia besar. Mungkin itu sebabnya di tiap taman makam pahlawan selalu ada tempat istimewa untuk prajurit tak dikenal. Kita menghormatinya, tapi sebenarnya tak penting siapa di sana yang dikuburkan. Mungkin liang itu kosong, tapi ia lebih baik kosong. Tiap kali kita bisa mengisinya dengan fantasi, tafsir kita. Itulah sebabnya Tan Malaka selamanya akan absen. Palsu atau tak palsu, mati atau hidup, ia tak akan pernah hadir. Dan itu penting sekali.